was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Setelah sekian lama bergelar ibu tunggal, usahawan kosmetik sensasi Datuk Sri Vidah memberi petunjuk bahawa dia akan berkongsi tentang perihal cinta pada masa akan datang. Datuk Sri Vidah atau nama sebenarnya Hasmiza Othman menerangkan bahawa beliau akan mengeluarkan perkataan perihal berkenaan apabila sampai waktu yang sesuai. Nanti saya akan kongsikan benda itu, nanti saya akan berkongsikan cinta hati saya, tunggu katanya. Dalam pada itu, Vidah ketika ditemui di Mandis Anugerah Luna Superhero 2023 yang berlangsung di Grand Millennium Hotel Kuala Lumpur turut menyifatkan percintaannya sebelum ini bukanlah satu kegagalan, sebaliknya adalah satu pembebasan daripada sebuah masalah. Percintaan memang saya tak gagal, saya berjaya keluar dari masalah orang yang nak menumpang populariti, jelas Vidah. Sekedar info, Datuk Sri Vidah beberapa tahun lepas pernah menjalinkan hubungan bersama bekas pembantu peribadinya. Bagaimanapun hubungan tersebut terputus di tengah jalan atas sebab yang tidak diketahui ramai. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.